إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah Subhanalhamdulillah karunia rahmat dan keberkatan Allah senantiasa curah limpahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang bersyukur. Sekalipun tidak jarang kita merasa bahwa pemberian itu baru sedikit yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang begitulah syukur itu dipahami. Sekalipun dia memperoleh hasil yang sedikit tetapi dia berterima kasih atas hasil yang telah dia dapatkan. Maka sesungguhnya betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan sekalipun kita menghitung-hitungnya niscaya kita tidak akan sanggup melakukannya. Sekalipun sekali lagi kita sebagai seorang manusia seringkali mengira, seringkali merasa bahwa rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih sedikit berbanding dengan nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai bagian dari rasa syukur itu, marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan yang selalu kita pertebal, ketakwaan yang selalu kita tingkatkan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik dalam pandangan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah akan ringankan seberapapun beratnya kehidupan kita dari setiap permasalahan-permasalahan yang menghinggapi kehidupan kita. Dan bahkan Allah dengan ketakwaan kita insyaallah akan menjadi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi sepanjang kehidupan dunia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang senantiasa kita ucapkan dan juga usaha-usaha yang terus kita hidupkan terhadap sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semua, saya dan anda semua sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang berhak pada saatnya nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, mari kita lihat di dalam diri kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka saya kira tidak ada yang sanggup untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa?
Karena pada dasarnya kita begitu sangat mudah untuk melakukan kesalahan-kesalahan, untuk melakukan dosa-dosa. Maka kalau kemudian kita berani jujur dan menghitung-hitung seberapa banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam pandangan Allah, niscaya kita tidak akan sanggup dan pasti kita akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau kemudian kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa ini diungkap, diperlihatkan di depan manusia. Summa na'udzubillah, mudah-mudahan Allah menutup aib-aib kita. Dan mudah-mudahan bukan hanya menutup aib kita, tetapi Allah pun juga menghapus dan bahkan menganggap kesalahan-kesalahan ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Maka siapa saja yang pernah melakukan dosa, siapa saja yang telah melakukan kesalahan, bersyukurlah. Karena baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu kabar gembira kepada mereka yang pernah melakukan dosa dan juga kesalahan. Sebagaimana yang kita boleh lihat di dalam hadis yang berasal dari seorang sahabat yang mulia, yang kehidupannya didedikasikan untuk banyak belajar terhadap kepribadian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan boleh jadi separuh kehidupannya didedikasikan untuk menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan selama dia bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu beliau, sebut saja namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah periwayat hadis yang begitu masyhur dan begitu banyak ribuan hadis yang telah disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kabar gembira yang dimaksudkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala yadullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali waktu berdiri di depan sahabat-sahabatnya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah aku tunjukkan perkara-perkara yang mampu menghapuskan dosa-dosa dengan perkara itu, dan bahkan dengan perkara itu Allah akan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ketika para sahabat mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sedikit bertanya, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian perkara-perkara yang dengan perkara itu jika kalian lakukan, Allah akan menghapus dosa-dosa, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan, dan bahkan dengan perkara itu Allah akan mengangkat derajat kalian. Maka para sahabat tentu saja karena mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat untuk senantiasa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersemangat menyambut ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan segera menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasul, kami mau. Apa gerangan perkara-perkara yang mampu menghapus dosa-dosa kami dan sekaligus perkara itu mampu mengangkat derajat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, perhatikan ini hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarih. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita hadapi. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wudu di tengah-tengah kesusahan kita itu mampu menjadi penghapus dosa-dosa? Karena hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan di tengah-tengah situasi yang sedang sulit, jangankan di tengah-tengah situasi yang genting, kita menyempurnakan wudu. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang di tengah-tengah keleluasaannya, di tengah-tengah kondisinya yang begitu nyaman, dia tidak sanggup untuk menyempurnakan wudunya. Tidak jarang saya perhatikan saudara-saudara kita kalau berwudu
cukup dia membasahkan tangannya, lalu apa istilah orang Sunda itu, pel, tanpa kemudian melakukan gerakannya dengan sempurna. Atau coba perhatikan, banyak sekali saudara-saudara kita, terutama pada saat dia mencuci kaki, dia pikir mencuci kaki itu, membasuh kaki itu hanya membasahi saja, sehingga dia biarkan air keran itu mengalir, kemudian kakinya maju ke dalam tanpa kemudian dia berpikir menggosok dan juga membasuhnya atau mencucinya. Banyak sekali saudara-saudara kita perhatikan seperti ini. Hati-hati, karena bukan saja wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak diterima, tetapi boleh jadi ini menjadi satu perkara dosa tersendiri di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wudu yang sempurna bukan saja menjadi syarat sahnya sholat, tetapi bahkan di dalam ayat, di dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengatakan wudu yang sempurna menjadi media penghapusnya dosa-dosa. Maka bagaimanakah cara menyempurnakan wudu? Silakan, tentu saja harus kita pelajari dengan baik agar kita mampu melakukannya. Yang menarik di dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW mengatakan isbaghul wudu alal makarih, bukan saja menyempurnakan wudu di saat kita sedang merasakan keleluasaan, tetapi isbaghul wudu alal makarih, bahkan tetap menyempurnakan wudu di saat kita sedang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud boleh jadi di saat musim dingin, saat dinginnya sampai-sampai orang menganggap aduh rasanya berat untuk kemudian bersentuhan dengan air. Jangankan berwudu ya, cukup menempelkan air ke dua kelopak mata saja rasanya berat, masya Allah. Apalagi kalau kemudian harus menyempurnakan wudu. Hari ini cuaca di Bandung boleh jadi semakin dingin kalau antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Maka tidak jarang orang-orang melakukan wudu dalam kondisi yang sangat berat, tiris patudah. Maka kemudian bisa saja dia berwudu ala kadarnya. Hati-hati ya. Kenapa? Sayang sekali karena Nabi mengatakan isbaghul wudu alal makarih, ini sebagai media penghapusan dosa-dosa. Maka baginda Rasulullah SAW tentu saja mengatakan hal yang sangat luar biasa. Kalau saja di dalam kondisi yang sangat sempit, di dalam kondisi yang sangat genting, kita mampu menyempurnakan wudu dan itu menjadi penghapus dosa-dosa, apalagi kalau kemudian kita melakukannya di saat kita sedang leluasa. Maka yuk kita perbaiki wudu kita agar Allah senantiasa berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita ke derajat yang paling tinggi. Bahkan di dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW mengatakan An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawaddu falyublighu aw yusbighul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Tidaklah seseorang yang menyempurnakan wudu kemudian dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali Allah akan buka pintu-pintu surga yang 8 kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Yadkhulu min ayyiha sa'a. Lebih hebatnya lagi hadirin sekalian melihatkan Allah SWT, dia akan dipersilahkan oleh Allah, dia akan diperkenankan oleh malaikat-malaikat penjaga surga untuk masuk ke dalam pintu yang mana saja yang dia sukai, untuk melewati pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Sekedar dia menyempurnakan wudu, lalu dia mengangkat kedua tangannya seraya berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi ada sedikit tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Maka kemudian setelah kita mampu menyempurnakan wudu, kemudian kita sempurnakan lagi dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Niscaya Allah akan bukakan pintu syurga kepada kita semuanya, bahkan kita diperkenankan untuk masuk dari pintu yang mana saja. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perkara kedua yang dijanjikan oleh Rasul yang mampu menghapus dosa-dosa manusia
dan mengangkat derajatnya. Perhatikan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makasratul khutaa ilal masajid." Yang kedua perkara yang mampu menghapus dosa-dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian yang tepat. Jangan kemudian kita pada akhirnya memahami hadis ini menyusahkan diri sendiri. Tahu masjid ada di depan rumahnya karena ingin memperbanyak langkah sehingga dia kemudian keliling komplek barulah sampai dia tiba di masjid itu. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud dengan wakasratul khutah ilal masjid adalah memperbanyak langkahnya menuju masjid. Mempersering, memperbanyak dia pergi ke masjid. Bukan berarti dipahami karena rumahnya dekat dia harus nguriling satu komplek sehingga barulah sampai tiba di masjid. Artinya apa? Perbanyak kehadiran kita di masjid dimanapun itu. Apalagi kalau kemudian kita adalah orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala di mana tempat tinggal kita dekat dengan masjid. Itu adalah sebuah rezeki tersendiri. Tetapi memang tidak semua orang mampu memahami ini sebagai sebuah rizki. Faktanya, ada orang yang diberikan rizki oleh Allah dekat rumahnya dengan masjid, tetapi hatinya tidak pernah tersentuh untuk datang ke masjid. Rumahnya memang dekat, tetapi hatinya jauh dari masjid. Na'udzubillah ya summa na'udzubillah. Mudah-mudahan hadirin semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siapa saja yang diberikan rezeki rumahnya dekat dengan masjid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Karena orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, Allah akan memberikan perlindungan padanya pada hari di mana tidak ada perlindungan yang lain kecuali perlindungan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang mampu menghapus dosa-dosa manusia dan sekaligus meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan ini. Wa intidharus shalah ila shalah. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Yang ketiga perkara yang mampu menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menunggu salat setelah dia selesai salat. Bisa jadi ada yang memahami begitu dia selesai sholat, katakanlah sholat maghrib, kemudian dia duduk-duduk beritikaf, membaca Al-Quran, berdiskusi tentang agama ataupun apapun aktivitasnya, lalu dia menunggu sampai datangnya waktu sholat isya, maka masuk dalam konteks ini. Tetapi boleh jadi juga ada orang yang dengan berbagai macam aktivitasnya sambil dia melakukan aktivitasnya tetapi hatinya selalu menunggu kapan lagi datangnya waktu sholat, kapan lagi datangnya waktu sholat. Bukan kebalikannya yang sering terjadi. Jujur hadirin, begitu kita selepas sholat Jumat pulang ke rumah, tiba-tiba terdengar lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Sudah azan lagi? Perasaan barusan baru sholat Jumat sudah azan lagi. Kita lebih sering menyikapi datangnya waktu sholat, kita lebih sering mendengarnya kumandang azan itu dengan sikap seperti ini, seakan-akan kita tidak pernah merindukan datangnya waktu sholat. Maka kita tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang wantidharus sholat ba'da sholat. Tetapi yang pertama, orang yang dia selesai sholat kemudian duduk-duduk membaca Al-Quran, berzikir, bertilawah, kemudian berdiskusi tentang agama di masjid sambil menunggu datang waktu sholat berikutnya, dia masuk dalam konteks ini. Yang kedua, boleh jadi dia sambil melakukan berbagai macam aktivitasnya tetapi hatinya senantiasa menunggu datangnya waktu sholat. Orang yang senantiasa menunggu datangnya waktu sholat, pasti dia akan senantiasa mengkondisikan dirinya untuk selalu dalam keadaan bersuci. Kenapa? Karena ketika datang lagi waktu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tinggal mudah saja untuk kemudian melakukan sholat berikutnya. Tetapi orang yang tidak mampu menjaga dirinya dari bersuci, dari berwudu, maka boleh jadi akan jauh lebih berat dibandingkan dengan mereka yang tidak mampu menjaga wudunya, atau lebih berat kondisinya dibandingkan dengan mereka yang senantiasa menjaga wudu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang pertama dengan perkara yang ketiga tentu saja ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Sekali lagi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fasilitas yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau kita merasa bahwa kita adalah pendosa, itu pun kalau kita memiliki keinginan, kalau kita punya kemauan
agar dosa-dosa kita itu dihapuskan oleh Allah SWT, bukan sekedar diampuni. Maka siapa saja yang mengaku dirinya sebagai pendosa dan ingin dosa selain diampuni, maka manfaatkanlah tiga hal ini yang dijikan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, isbaghul wudu alal makarih, menyempurnakan wuduknya sekalipun dalam keadaan susah. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa intidharus shalah ba'da shalah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan tiga perkara ini, fadzalikumur ribat. Maka yang demikian itu adalah ar-ribat, bukan saja menghapus dosa-dosa, bukan saja meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi bahkan pahalanya, kata Nabi SAW, seperti pahala yang Allah berikan kepada pasukan-pasukan penjaga keamanan di perbatasan. Pahalanya sama seperti orang yang berjihad menahan serangan musuh. Masya Allah tabarakallah. Maka kurang apa lagi betapa baiknya Allah dan betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang diberkahi dan mampu menjadikan tiga fasilitas ini untuk kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memperoleh ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan ditinggikan derajat kita dalam pandangan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركات القرآن. اللهم صل وسلم على من أنزل إليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا وعلموا القرآن. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana di dalam riwayat yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani limauti ahadikum wala lihayati. Matahari dan bulan tidak terkait dengan kematian dan kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan gerhana matahari dan gerhana bulan, fad'allaha wa kabbiru, maka berdoalah kepada Allah dan besarkanlah asma-Nya seraya bertakbir, wasallu wa tasaddaqu, dan laksanakanlah salat dan perbanyaklah bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melewati hari di mana akan terjadi gerhana bulan, mulai pada pukul 13 hingga pukul 19 malam, puncaknya menjelang atau bahkan ketika bersamaan dengan kumandang azan maghrib. Maka bagi siapa saja yang diberikan keluasan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dianjurkan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti salat gerhana ini. Pada akhirnya marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan inspirasi ke dalam hati kita sehingga kita mudah saja untuk senantiasa menyambut seruan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita sehingga kita siap untuk senantiasa menyempurnakan wudu-wudu kita, ibadah-ibadah kita, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita di sisinya. A'udzubillahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi al-khair. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-Qur'an. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fi yawmil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nuran wa ila al-jannati dalilan wa minan nari sitran wa hijaban. Allahumma razuqna haqqa tilawatil Qur'an warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafan nahar washurna ma'a nabiyyika sallallahu alaihi wa alihi al-akhyar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hizna sahla idza syi'ta. Fasahil umurana. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wal qurana wa min sayyi'il asqam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.